tanggapan Bapak tentang tanaman sekarang ataupun petani yang mengalami gagal panen, Pak? Ya, aplikasi memang harus berani. Dicabut. Terus kurang posisinya digambar lagi apa yang harus ditanam. Cabai itu pastilah ongkos-ongkos kayak di mobil gitu kan. Itu pasti. Harapan Bapak pengen seperti apa, Pak? Ya standar, seimbang. Coba sekarang yang tukang keriting, tukang tebel-tebel, nggak bisa beli obat. Nggak bisa beli obat. Soalnya obat-obat naik, yeah. Buat makan, gimana? Buat beli obat, gimana? Kan pada nggak ada nih, di kebun juga. Nggak ada. Kosong ya? Biasanya. Sepi ya, Pak? Sepi. Biasanya sampai jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Imaji Vlog. Hari ini kita berada di Kampung Wisata Mulah Gede. Kebetulan lagi ada di Pegunungan Pertanian. Ya, alhamdulillah inilah fenomena yang sekarang kita hadapi oleh sebagian para petani, bahwa harga-harga pertanian yang sekarang lagi turun. Nah, tadi alhamdulillah dengan berbicara dengan Pak Ajun yang ngasih solusi yang terbaik buat teman-teman petani supaya lebih semangat lagi, jangan down karena banyak hal ataupun harga yang lagi turun, tapi lebih semangat lagi untuk bertani yang lain. Itulah harapan Pak Ajun. Karena dilihat mungkin ini ada udah siang, jadi kondisi pertanian kita udah sepi karena mungkin pada down semuanya. Tapi mudah-mudahan kedepannya para petani bisa kembali pulih dan bersemangat lagi untuk bertanam. Terima kasih. Jadi istilahnya hampir berat. Takut menghadapi petani memakai apa? Tapi namun ayah petani istilahnya yang petani ini. Lebih semangat lagi, ayo berjuang demi pangan kita Indonesia. Terima kasih. Oi.